Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Sobat Gembul, yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu taat menjalani protokol kesehatan. Oke sob, di vlog kali ini, kebetulan di hari Sabtu yang cerah ini, kita ada agenda lagi. Agendanya tetap berburu mobil tua, dan target kali ini lagi dan lagi adalah Volvo. Jadi target kali ini adalah Volvo, dan ini unit kesekian kalinya, karena target ini sangat menggiurkan buat saya. Makanya saya kejar hari ini, dan saya akan mengecek mobilnya bersama istri saya. Oh ya, saya lupa mengasih tahu, jadi target kita kali ini adalah Volvo 960 full spec turbo tahun 93 manual transmisi. Nah, ini manual transmisinya masih bahan pabrik, tidak dirubah, karena emang sejatinya Volvo 960 full spec ini emang ada yang matic dan ada yang manual. Jadi yang manualnya emang bawaan dari pabriknya, berwarna hijau metalik, dan keadaannya juga dari segi eksterior maupun interior masih look original pastinya. Nah, kalian penasaran seperti apa nanti bentuk dan detailnya? Saksikan terus vlog ini sampai habis, jangan skip ya sob. Jadi kita akan berangkat menggunakan taksi online, dan kebetulan ini di arah Buaran, Klender, perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi. Jadi kita akan luncur ke sana. Oke, stay tune. Alhamdulillah cuaca hari ini terik, dan istri saya sudah cantik sekali, siap menemani saya. Siap dong. Berburu mobil tuwir. Yuk kita pesen taksi online. Dari sini sih sekitar 1 jam tadi aku udah ngecek di Maps, dan semoga aja tidak ada penyekatan-penyekatan yang diberitakan sehingga membuat rumit urusan kita. Semoga aja lancar hari ini. Oke. Oke, sekarang udah 2:30 kurang. Taksi online udah kita dapatkan, dan kebetulan dia ada di depan klaster ini, segera menjemput kita. Oke, taksi online-nya sudah di depan, kita berangkat. Iya, kita berangkat. Iya dong. Oke sob, kita baru nyampe di titik lokasi, dan kita akan cek mobilnya. Kita harus jalan dulu karena emang lokasinya pinggir jalan raya. Ini mobil apa ini? Jalan sehat. Lokasinya tepat di rumah susun Klender nih. Dan ini di mobil itu. Oke. Nah, ini sob mobilnya. Berarti ini full spec Volvo 93 baru ngecat ya? Ya, nyobain acak gitu, Bang. Eh, gitu, acak ini yang ituin. Ini saya cek dulu ya. Nih, makanya kaca ini kemarin itu beberapa pas banget di sini nih. Iya. Itu ada pohon apa ya? Mangga. Kajar tat. Ini mobil udah nyala sob. Kita tes electric seat. Mati.
kondisi bagian belakang. Ini bungkusannya bisa dicopot nggak sih? Apa udah retrim? Jok. Retrim ya? Oh masih bisa. Oke oke. Door lamp masih bisa nyala. Antena masih bisa naik. Kondisi atap masih bagus. Velg Nova. Ban masih tebel. Joknya sih rapi. Kre ada. Lampu baja ada. Dan ini layout dari kursi penumpang. Kondisi belakang, bagasi, emblem masih utuh. Ini hanya tambahan. Kita akan duduk. Aduh. Tip radio masih nyala sob, original nih. Oke sob, barusan saya habis ngetes kopling, mobil udah saya pindahin. Masih enak. Plafon masih ori, cuman door lampnya nih udah enggak ori. Kita AC nyalain. AC dingin. Kondisi mesin kering ya, mesin kering. AC-nya juga masih otomatis. Berarti ini plat B Jakarta Timur ya? Timur. Atas nama sendiri. Oh nempel berarti KTP Kasari gitu ya? Iya, atas nama sendiri. Oke oke oke. Saya udah ngecek untuk bagian eksterior dan interior. Untuk pembuangan bagus, nggak ngebul, turbonya juga normal. Dan untuk kondisinya pajaknya hidup ini, bulan 10, bulan Oktober, masih hidup. Kalengnya juga masih panjang, 2023. Bungkus nggak ya? Oke, beri waktu saya 5 menit untuk berpikir. Gimana baby shop? Bagus sih, warnanya kayak TNI. Oke deh, bismillah kita bungkus. Oke sob, kita berhasil membungkus mobil ini nih. Jadi administrasi akan kita bayarkan. Dan ini kebetulan pajak hidup. Pajaknya hidup ini kebetulan. Jadi mobil ini kita bungkus, bismillah. Karena untuk tetap dagangan juga. Ya ntar kita maintenance lah. Yang penting kita dapat bahan tapi pajaknya hidup nih intinya. Dan mesinnya cakep. Oke sob, ini kita akan ngecek surat-suratnya dulu. Kebetulan kita mendapatkan mobil ini dengan surat yang masuk dari tangan pertama dari Bali. Dari tahun 93. Dari sini mobil masih biru. Dan pajak ini atas nama dia. Dan sekarang kita akan ngecek nomor rangka, nomor mesin, baru kita administrasi. Oke, cek it out. Tuh, pajak hidup sob. Atas nama beliau. STNK-nya masih panjang, 2023. Ya, 2 tahun lagi lah masih hidup. Akur nomor mesin. Akur sob nomor mesinnya. Kita cek nomor rangka.
Perutnya mana perutnya? Kita udah ngecek nomor rangka nomor mesin. Sekarang saatnya kita administrasi dulu sebelum kita bayar ulang. Oke. Nanti kita akan pamitan dulu sama orang. Oke sob, mungkin sampai sini dulu untuk perburuan kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita membawa pulang satu unit Eropa lagi. Oke. Volvo tadi. Volvo 960 full spec tahun 93 berhasil kita bayar dan saatnya kita akan pulang. Dan mobil ini rencananya akan saya maintenance dulu, cek-cek poles bodi, interior bersihin dan lain-lainnya sebelum kita rilis. Oke. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, karena akan kita bahas di vlog review mobil ini. Dan jaga kesehatan kalian dan tetap jalani protokol kesehatan. Salam untuk keluarga ada di rumah. Have a nice weekend. Semoga kalian tetap sehat selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.